Kembali lagi di Mimin Spencer TV dengan tugas mereka. Yang ini namanya apa? Popoki. Ini sama kue beras aku. Popoki. Dari Korea ini tuh. Nah, nama di Koreanya tuh Popoki, tapi kalau di Indonesia ini kue beras. Jadi inspirasi dari masakan Korea. Iya. Kelas 9 apa nih? 9A. Oke. Okay. Ada dua ini. Ini apa nih? Sama. Rasa apa? Sama aja, cuman kayak beda resep, bukan beda resep sih. Tapi satu kelompok ya. Iya. Oke, kita coba. Ada kejunya. Ada keju. Bumbunya apa? Bumbunya ada cabai bubuk, gula putih, gula pasir. Ya gitu, bawang putih yang bubuk, cuka sama si kacang asin. Di goreng apa dikukus? Di masukin ke air terus kasih. Oh gitu. Bahannya sama? Anu satu geng berarti nih ya? Oke. Jadi bikinnya terpisah karena rumahnya jauh. Oke, yang ini kayaknya versi pedasnya dia. Oh, ada bawang daunnya ya. Makan aja. Wah, kita lagi bawain nih. Bu naga. Oke. Berapa harga satu ini? 5.000. Soalnya kalau misalnya banyak. Tapi kita ini tuh 5.000 segini tuh udah untung dapat. Kasih aku. Berapa modalnya? 40.000. Modal 40.000? Iya, soalnya pada murah-murah. Oke, Anda jual 5.000? Iya, 5.000. Sekarang order berapa order? Baru 17, tapi kan kita dapat 80.000. Udah 50% tuh? Iya. 100%, sorry. Murah 40, untung 40. Oke. Okay. Kayaknya modal minimalis, tapi untung. Untungnya tragis. Untungnya apa? Sadis. Aduh. Oke. Okay. Untuk teksturnya, lunak, mayan. Terus kenyal. Untuk rasa, Anda dibantu sama siapa? Curiga saya. Ini dibantu semua. Semuanya ibumu berarti ya? Ibumu. Kamu bagian apanya? Yang bikin adonannya terus aku yang bikin ditutupnya apa di bulat-bulat. Oke, yang emas siapa yang emas? Aku. Oke. Dibantu sama siapa? Aku sama ibu sama kakak, tapi ibu sama kakak cuma kayak nyobain, udah dicobain kayak ini kurang ini. Tapi kamu yang ininya? Iya. Jadi ada testernya juga ya, dibantu sama tester. Jadi kamu tinggal eksekusi aja gitu ya. Oke. Nama Anda siapa? Anda? Maulidia. Berarti teman yang lainnya lagi pada ini, nganterin pesan atau gimana? Oh, kasus kelompok nomor 2? Oke. Tapi tim cuma berdua, Anda sudah menghasilkan 100% keuntungan. Apalagi kalau ditambah lagi ya. Atau digencer lagi gitu ya. Customernya kelas 1? 1-2. Oke. Okay. Yang paling banyak dipesan yang ini apa yang ini? Sama aja sih. Sama jadi aja. Gabungin ya. Oke. Ini tim yang unik, cuma 2 orang, bikinnya di masing-masing rumah, modal 40.000, dan menghasilkan keuntungan 40.000. Oke. Tapi bisa lebih kan bau sini ya, soalnya 40.000 itu yang paling pesan aja, belum kita tawar-tawarin. Iya, itu yang pesan aja ya. Ada yang di luar ini, yang jual, di luar pesanan? Belum ya? Belum. Oke, belum ngider. Oke, nah kira-kira nih apa pelajaran apa yang Anda dapat dari tugas prakarya entrepreneur ini? Aku ngasih pertama mikir tuh ya Pak, ya Allah aku malu banget pertama mikir kayak gini. Aku tuh nanti kalau misalnya udah punya suami tuh bisa bikin yang lain gitu. Iya emang bener, cewek kayak gitu. Nah lu gimana? Apa pelajaran yang Anda dapat dari pelajaran entrepreneur ini? Ya kita jadi bisa berwirausaha gitu. Wirausaha gitu ya. Kalau Anda emang udah mikir
dia mikirnya udah masa depan dia. Kalau punya suami gimana? Lu baru kelas 3 SMP lu. Tapi ya emang kayak gitu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Thank you. Jadi ini namanya kue namanya nama resmi Anda apa? Apa? Kue apa? Topokoshi. Topoki. Topoki. Ya, tapi inspirasinya di ini adalah masakan Korea gitu ya. Demam K-pop sampai meraju apa K-drama. Jadi gara-gara K-drama Anda jadi tahu Lee Min Ho. Lee Min Hoon. Oke. Okay. Gara-gara Lee Min Ho? Ya. Mereka jadi tahu topoki. Oke. Okay. Sampai jumpa, jangan lupa klik berlangganan Spensaku TV. Oke. Okay.